Assalamualaikum, selamat pagi friend lovers. Oke, hari ini saya mau coba jalan-jalan melihat-lihat tanaman yang ada di belakang rumah ibuku, dan ini nampak tanamannya cukup banyak. Dan bisa teman-teman lihat, ini ada tanaman begonia yang eye catching banget gitu ya, karena kemruyuknya itu. Dan ini bisa teman-teman lihat penampakannya subur banget, dan itu udah beberapa kali di potek sebagian untuk di perbanyak gitu ya. Oke, nah bisa teman-teman lihat berikutnya, ini ada tanaman begonia juga yang pertumbuhannya juga ini lumayan subur, sebagian sudah dipotek juga untuk diperbanyak. Nah, namun kadang-kadang tidak selalu tanaman yang kita tanam itu tumbuh subur semuanya ya. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan tanaman itu kurang baik pertumbuhannya. Dan salah satu yang paling penting itu adalah peran dari media tanam. Bisa teman-teman lihat di sini medianya menggunakan media tanah campuran sekam dan pupuk kandang. Dimana di sini tanahnya agak berat banget gitu ya, agak apa ya? Jadi kalau dibilang tuh lengket gitu. Nah, jadi memang di sini kurang bagus juga siklusnya, ditambah dengan cuacanya kurang hangat ya. Jadi kalau di sini tuh tempatnya agak dingin. Nah, seperti ini kasusnya. Jadi si medianya sekali disiram lembab terus, alhasil si anakannya itu dia tidak tumbuh dengan subur. Beda hal dengan beberapa tanaman yang memang tanamannya itu bandel, seperti golongan sansifera. Nah, itu dia bisa bertahan dengan baik gitu ya, apalagi yang sansifera hijau ini. Nah, tapi kalau beberapa tanaman yang lainnya itu pertumbuhannya kurang baik, ditambah lagi dengan kebiasaan menyiram tanaman yang jarang sekali gitu ya, atau telat siram gitu, itu bisa menyebabkan beberapa tanaman kekeringan gitu ya. Nah, tanda awal kekeringan itu biasanya ditandai dengan tumbuhnya kutu putih gitu ya di sekitar tanamannya. Nah, beda hal tadi dengan ceritanya begonia. Begonia itu dia tanaman yang bandel gitu ya, kalau dia sudah bisa beradaptasi. Jadi dia bisa tumbuh di tempat yang panas, bisa tumbuh di tempat yang redup gitu ya. Yang penting memang dia sukanya medianya senang di kering gitu ya. Nah, oke, kita beralih ke bagian teras samping. Ini ada tanaman pilo yang juga permasalahan di sini adalah jarang disiram ya. Nah, ini kasusnya ibuku memang agak sibuk, jadi ini disiramnya kadang telat ya, sehingga bisa teman-teman lihat di sini cirinya banyak tanaman ada kutu putihnya. Nah, itu awal gejala dia kurang air gitu ya. Nah, seperti ini juga, ini tampak kering banget tanamannya, kemudian agak kurang perawatan sih sebetulnya. Dia mulai ada tumbuh kuning karat gitu ya, pertanda bahwa dia kurang air banget. Di sini banyak bekas lebah itu ya. Nah, itu pertanda bahwa memang di sini tanamannya kurang perawatannya. Nah, ini adalah kutu putihnya. Ini gejala awal bahwa tanaman dia itu mengalami terhambatnya pertumbuhan.